ribuan orang gitu nyanyi lagu No One Can Stop Us, itu one of the biggest moment yang membuat gue nggak stop berkarya sih. Hai, gue Dipa Barus, gue adalah seorang music producer dan juga DJ, dan gue akan tampil di Jakarta Warehouse Project X di GWK Bali tanggal 7 sampai 9 Desember 2018. Pertama kali belajar musik itu di lesin piano sama almarhum papa saya, itu waktu umur 6 tahun, dan terus habis itu ganti-ganti instrumen seperti layaknya orang tua kebanyakan di teman-teman gue dan lingkungan gue. Anaknya nggak boleh kuliah musik, terus akhirnya disuruh ngambil jurusan yang bisa kerja kantoran gitu kali ya. Gue sempat ngerasain juga kayak jadi graphic designer, jadi junior art director. Emang hati gue di musik sih, tapi apapun yang gue pelajarin di kuliah itu etika dalam bekerja banyak dapat dari graphic design juga sih. Waktu kuliah itu gue nggak main-main gitu, jadi kayak cuman hidup gue belajar aja gitu, karena gue pengen cepet kuliahnya selesai jadi gue bisa main musik gitu. Lagu EDM kan dulu kita cuma dengerinnya di festival doang gitu, atau enggak di klub, atau enggak cuman kayak temuan teman-teman. Kalau sekarang tuh ada di semua playlist radio, di acara-acara TV. Pesan-pesan gue sih jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah takut untuk salah. Belajar dari kesalahan tuh itu adalah guru yang baik sih. Jangan pernah malu untuk nge-share dan nunjukin karya lo.